Saya seorang ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dalam Islam jenis kelamin cuma ada dua, ikhwan dan akhwat. Tak ada wanwat. Ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan, berarti laki-laki. Saya ingin nikah, alhamdulillah. Cuma calon mertua saya minta resepsi. Bagus. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tangannya kuning-kuning bekas minyak za'faran. Minyak za'faran dipakai ketika orang nikah. Nabi nanya Abdurrahman bin Auf, iya, itu tanganmu kuning-kuning, iya, kamu nikah, iya, aulim walau bisatin, potonglah kambing, kenapa enggak buat resepsi? Calon mertua minta resepsi, bagus, tapi harus megah. Wa na'uzubillah. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu artinya ngundang 10 orang. Karena di Arab itu kalau kambing satu ekor itu 10 orang. Artinya buatlah kenduri walimah resepsi walaupun yang diundang hanya 10 orang satu ekor kambing. Karena di sana motong kambingnya. Di sana Mesir motong ayam itu cuma 2 kali potong. 1 2 1 2. Ayam paling kecil 1/4. Bukan seperti kita dimutilasi. Hancur. Makanya orang Arab kalau makan tempat kita lihat, Isyad. Ini kena Hiroshima Nagasaki. Wahai ibu-ibu yang berada di bawah, saya minta malam tahun baru hijrah ini hanya satu permintaanku, Bu, turunkan harga mahar. Takbir. Takbir. Ketahuan tak memodal. Yang penting anakmu menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh ini. Soleh. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa yang ada di hadapanku ini adalah pemuda yang soleh-soleh-soleh. Mereka sudah mau datang ke masjid, sholat berjamaah, meninggalkan segala macam aktivitas malam ini. Tiba-tiba datang dia meminang anak gadismu dengan cara yang baik. Bapak, saya mau hubungan ini tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ingin lebih dekat mau minang. Apa yang tidak datang-datang sini? Naik apa tadi kemari? Naik Grab, Pak. Pulang! Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Ada rezeki sendiri, ada rezeki berdua, ada rezeki bertiga. Digabungkan Allah rezeki, dibukakannya pintu-pintu rezeki. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, dinahu agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, fazawwijuhu nikahkan dia dengan anakmu. Kalau kebetulan kau kaya, mobilmu mewah, duitmu banyak, katakan kepada dia, kau jaga anakku baik-baik, masalah urusan belanja ku tanggung dulu beberapa bulan, tapi jangan lama-lama kali. Sementara Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Tapi kalau kau macam-macam sama anakku, ku habisi kau nanti. Cuman saya baru nabung, Pak Ustaz. Saya mau terus apa gimana? Apa mundur, Pak Ustaz? Pantang mundur. Lanjutkan. Jangan mundur. Jangan mundur. Setapak pun kau jangan mundur. Allah bersama. Minjam uang, Pak Ustaz? Enggak ada. Ustaz, saya mau nanya, jika ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, ayahnya udah meninggal, sekarang dia tinggal sama ibunya, ibunya mau nikah lagi, kira-kira begitu, apakah saya harus menghormati dan menyayangi bapak baru saya seperti bapak kandung saya, sedangkan kakak-kakak saya melarang saya untuk mendekatinya?
Di mana letak salahnya? Bapakmu yang baru itu rajin sholat berjamaah ke Jami' Al-Abrar. Dia mendengarkan ceramah Ustaz Somad. Dan dia pula orang yang baik, sopan santun. Kau tidak suka hanya karena dia bukan bapakmu. Itu takdir Allah. Itu ketetapan Allah. Kenapa kau tidak ridha menerimanya? Kecuali bapakmu yang baru itu sakau. Mengedar narkoba. Itu pun kau tak boleh benci. Kau tetap baik sama dia. Tenang ya Pak. Tenang, tenang, tenang. Kau pergi lapor ke BNN. Ini banyak sekarang anak-anak yang keliru. Setelah bapaknya meninggal, ibunya dibiarkannya sendiri. Padahal ibunya perlu nafkah, perlu kasih sayang. Maka sampaikan kepada dia, Mama, kalau mau menikah lagi, menikahlah. Biar kami susun tim fit and proper test. Begitu. Masukkan saya tim, nanti saya seleksi ayah kalian. Begitu juga sebaliknya. Ibu kalian meninggal, ayah kalian sebatang kara. Jangan kalian biarkan dia sendiri. Dia perlu ada yang memasak, ada yang merawat, ada yang menjaga dia. Bukan sekedar cuci laundry banyak. Kalau sekedar makan, rumah makan, restoran banyak. Tapi dia perlu kasih sayang. Ini ada orang bapaknya ada sendiri, emaknya meninggal. Dia kasih tahu, Papa, kalau mau pergi ke Surabaya, kakak ada. Kalau mau pergi ke Singapura, adik ada. Kalau mau ke Jakarta, saya ada. Kemana Papa terbang, tak usah pikirkan. Kata bapaknya, kalian kemana aku terbang aja yang kalian pikirkan. Kemana aku ingkap, tak kalian pikirkan. Saya ingin nanya, saya punya saudara. Di saat orang tua kami belum meninggal, sudah meninggalkan wasiat dalam warisan. Tapi sekarang setelah orang tua kami meninggal, saudara kami itu serakah. Atau bisa dibilang ingin menguasai warisan yang telah diwariskan kepada saya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang kejadian ini? Lapor ke pengadilan agama. Di sana ada juru sita. Di sana ada formulirnya. Nama yang meninggal, isi. Ahli waris, isi. Sebutkan semua ahli waris. Lalu serahkan ke pengadilan. Nanti keluar, ini dapat sekian, istri dapat 1/8, karena ada anak dapat 1/4, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Dulu ada wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Maka tunjukkan sama dia, Bang, kakak, brother, nih jatah saya. Kalau kau macam-macam, jebloskan kau ke penjara. Tentu tidak kasar begitu, lembut. Abang, kau dari rahim yang sama dengan aku. Aku tak ingin menganiayamu. Aku buat laporan ini bukan karena aku dengki dan marah, tapi karena aku tak ingin kau makan haram. Keras sekali Pak Ustaz. Aku tak ingin kau makan haram. Kalau ada kalian menuntut adik, abang, kakak, itu bukan berarti zalim, tapi menjaga dia, anaknya dan istrinya supaya jangan sampai makan hak. Bayangkan ini kalau didiamkan, dikuasainya harta warisan, tanah dikuasainya, kebun dikuasainya, angkot dikuasainya, makan haram dia, anaknya, cucunya, istrinya. Maka selamatkan saudara ini dengan cara menegakkan hukum warisan ke kantor pengadilan agama. Ada juru sita, disita nanti itu. Saya sudah 1 tahun hijrah. Lalu belum lama ini saya bertemu kembali dan dengan mantan yang dulu pernah saya kenal. Berarti CLBK, cucian lama belum kering. Anak ketawa macam paham. Dan saya melakukan maksiat, astagfirullah. Dulu saat ini saya berusaha untuk kembali meningkatkan iman saya, tapi rasanya sangat berat ujiannya. Apakah saya termasuk munafik Pak Ustaz? Kau terjerumus dalam dosa. Maka yang pertama dilakukan adalah taubat nasuha. Mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Namin muslimin yudhinibu dhamban. Kalau ada orang silap, khilaf, salah, terjerumus dalam dosa,
Sumaya tatahhar, mandi taubat. Sumaya sholli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat. Sumaya astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah sholat istighfar, lalu kemudian buka HP, cari nama dia, delete. Update status, mohon maaf untuk sementara kita tak usah jumpa dulu setan.